Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi di vlog kali ini aku mau makan-makan lagi. Tadi aku udah masak mie. Ini mie masakan aku. Ini mie soto. Apa ya tadi? Mie soto doang sih. Mie soto koya kalau nggak salah ya. Rasa... iya, rasa mie soto. Maksudnya mie sedap gitu loh guys. Nah, ini aku mau tambahin cabe biar tambah mantap. Tambah lagi. Beuh, ini mantap ya guys ya. Nah, mantap. Ini kurang apa itu namanya, kurang nasi ya. Aku mau ambil nasi dulu. Oke guys, aku udah ambil mie-nya, nasinya tuh ya. Dan ini aku mau cobain mie-nya dulu ya. Waduh, ini karena kelamaan jadi membengkak dia. Habisnya ngurusin kamera dulu lah, cahayanya lah, jadi membengkak mie-nya ya guys ya. Tapi masih panas ya. Ini enak. Wow. Aduh, nasinya kebanyakan ya. Gak apa-apa, nanti bisa dimakan buat nanti sore ya. Buat malam. Aduh, jatuh lagi. Jadi ini aku makan pun agak buru-buru ya guys, karena ini udah telat, udah mau jam 1. Biasanya jam 1 itu aku udah siap-siap ya, karena sebentar lagi ngelesin anak-anak. Jadi aku tuh makannya harus buru-buru gitu. Mana tadi ini ya? Nih, telurnya, kuningnya, wih mantap. Kita makan nasi pakai mie ya. Aku tuh nggak bisa makan kalau nggak pakai nasi. Ini pedas banget. Pedas banget ya guys ya. Lumer, setengah mateng. Ini kesukaan aku sama Matthew ya, kuning yang setengah mateng gitu. Tambah lagi mie-nya. Mantap, 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 mantap. Kalian bisa lihat. Ini cabenya. Tambah lagi cabenya ke sini, kita pindahin.
Sebenarnya bisa langsung dicampur ya, nasi langsung campur ke sini. Cuman aku lebih suka makan kayak gini ya. Lebih berasa gitu menurut aku. Enak tenan guys. Teringat waktu makan di kantin. Dulu aku waktu sekolah dari SMP ke SMA itu makan di kantin itu makan begini ya guys. Mie dibikinin sama penjaga kantinnya itu kan, terus minta nasi gitu, makan pakai nasi. Wih, itu enak banget. Kebawa sampai sekarang ini ya, suka makan mie pakai nasi. Enak. Nih. Telurnya nih. Dalamnya masih kayak cair gitu ya. Enak banget, guys. Ini cabenya, cabe yang hijau gitu ya, jadi nggak terlalu pedes. Aku taruhnya juga dikit. Enak banget. Ini tuh sama suami aku udah makan duluan tadi ya. Enggak bareng sama aku karena aku tadi bikin konten dulu. Aku enggak mau diganggu. Jadi aku mau selesaiin dulu kontennya baru makan gitu. Jadi aku suruh mereka duluan makan. Daripada nungguin aku nanti mereka lapar kan. Aduh, ini udah kenyang banget. Aku udah terbiasa makan dikit ya sejak sakit kemarin. Mie-nya masih banyak lagi. Nanti coba tak tawarin suami aku, mau nggak dia. Suami aku setengah hari nggak masuk kerja full gitu. Soalnya badannya gantian. Badannya yang nggak enak ya. Ini aku gantian suami aku yang batuk-batuk. Kegigit cabe. Aku tuh udah nggak biasa makan pedes ya. Tadi kan aku gigit cabe cuma satu. Ini mungkin ada kali tiga, ketiga gigit sekaligus. Jadi pedes banget. Payah ya orang Manado kayak gini ya. Dulu aku tuh jago banget makan cabe, guys. Bener. Sekarang udah gak tahan lagi cabe. Tambah dikit lagi ya. Sudah kenyang, tapi pengen masih lagi. Eh, gimana sih?
udah kenyang tapi masih ngambil lagi gitu loh. Aduh, nyiprat-nyiprat ya kuahnya ya. Terakhir, janji nggak nambah lagi. Dah, kenyang. Tambah dikit deh. Udah guys, kenyang. Kenyang. Oke guys, karena aku udah selesai makan, jadi aku akhiri sampai di sini dulu vlog kali ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton vlog ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Oke deh guys, sekali lagi aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye.